mari kita doa, doa yang memimpin anak-anak yatim. Seluruh anak yatim silakan ke panggung. Ada anak yatim, Mas Ustaz, cari anak yatim. Ada anak yatim, ayo cari anak-anak yatim. Cari bapak ke sini, ayo Rahatil. Yang hadirin yang kami muliakan, monggo kita sarang-sarang di penghujung acara peringatan Maulid. Ibu bapak doa diboleh. Doa sarang-sarang, yang doa yang memimpin bukan saya, yang memimpin anak-anak yatim. Ibu, anak-anak yatim sekarang ke panggung ini ada 4 anak. Menurut saya tidaklah semudah anak-anak tadi yang ikut lari-lari bersama polisi RW. Kesana kemari masih ada ayah, kesana kemari masih ada orang tua dan sahabat. Dikasih ini, mbak. Ini ada 4 anak yatim, atau piatu saya nggak tahu. Setidaknya anak-anak yatim nggak seberuntung putra putri panjenengan. Kepengen cari tas pelajaran baru kemarin, bingung. Pengen diantar ayah, nggak ada. Malam hari pengen bareng sama orang tua diajak untuk main-main, gak bisa. Tidak mudah jadi anak yatim. Ini ada 3 anak saya. Siapa namanya saya? Tasya. Tasya. Tasya yang meninggal ayah atau ibu? Ibu. Ini anak piatu, ya Allah. Ibunya Tasya meninggal sakit atau karena kecelakaan? Sakit. Waktu kamu kelas berapa saya? Kelas 5. Kelas 5 SD. Sekarang kelas berapa? 6. Setahun yang lalu kehilangan ibu. Ibumu sakit, sekarang meninggal. Kamu punya foto mamah tidak? Kamu kangen gak sama ibu? Kangen. Coba dipanggil ibu. Tasya kangen ibu. Gak mudah jadi anak piatu. Saya punya anak itu, kalau bangun tidur yang cari ibunya. Siapa? Tasya pasti cari ibu. Walaupun besar seperti mama, mama Tasya rindu, mama pasti kandung. Ini siapa namanya saya? Ini siapa namanya saya? Hasna. Hasna. Hasna yang meninggal ayah atau ibu? Dua-duanya. Masya Allah. Ini anak yatim piatu sih saya. Ini Hasna malah gak punya ayah, gak punya ibu. Kamu gak ada ayah, gak ada ibu. Rasanya sedih, apa sedih? Kamu kangen gak sama beliau? Iya. Sekarang dipanggil Pak Polisi, senang apa senang? Senang. Dipanggil ayah, ibu, Hasna kan? Ayah, ibu, Hasna kan? Ayah baik-baik. Ayah baik-baik. Ya, ya, ini ada ibu yang meninggal. Siapa ibu? Suami? Enggak, ini cucu saya. Cucu yang meninggal putranya? Ibunya. Ya. Semoga ibunya anak ini dalam kebaikan dalam kubur. Dengan ngasuh lare piatu semoga diberikan keberkahan. Amin. Insya Allah, mari kita sarang-sarang berdoa dengan anak-anak kami yang yatim. Semoga doanya anak-anak yatim piatu Allah kabulkan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafina wa duhrina rana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan amin hamda yafinika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu mahajjal li wajikal karim adil sultanik. Ya Allah. Ya Allah. Semoga seluruh warga kemarin jadi sawit panjang umur selamat dunia akhirat, diberikan keberkahan dalam kehidupan hidupnya, bahagia, tidak meninggal ketika anak-anaknya masih kecil, sama seperti saya, sehingga sudah tidak ada lagi anak yatim piatu seperti saya. Amin.
Ya Allah, semoga warga masyarakat diberikan kesehatan yang afiat, tahiran, watbatinan. Amin. Rezekinya berkah, umurnya berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, jauh dari bencana, musibah, dan fitnah-fitnah. Robbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, semoga doanya anak-anak kami Engkau ijabah ya Allah. Allahumma ya Rasulullah, keselamatan wal afiatan wa barakatan wal istiqamatan fi ta'atillah wal ibadah wa husnul khatimah wa na'udzubika min syarri ma ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah, entah sampai kapan Engkau perpanjang umur kami di dunia, setidaknya sisa umur yang ada, perbaikilah kehidupan kami, hiasilah hati kami dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan cinta dan kepahaman. Dan ya Allah, dengan peringatan maulid Rasulullah telah menyatakan, ana waqafil yatimi fil jannah, aku dan orang yang mengasuh anak yatim yang berada anak yatim fil jannah di surganya Engkau ya Allah, hakada, bagikan dua jari dengan seperti ini. Semoga nanti setelah acara ini semua warga memiliki rasa kasih dan sayang, cinta berlebih dengan anak-anak yatim dan piatu ini ya Allah. Semoga dari jendela itu, semoga kelak kita dimasukkan surganya Allah tanpa hijab ya Allah, bareng kanjeng Nabi ya Allah, bareng kanjeng Nabi ya Allah, bersama orang yang Engkau kasihi ya Allah, semoga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, terlebih urusan anak-anak kami ini ya Allah, dalam kehidupannya ya Allah, jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga orang tua yang telah tiada di alam kubur detik ini jauh dari siksa dan kerap dibangkitkan, memperoleh catatan amal tangan kanan dan dimasukkan surga-Mu ya Allah. Bihari hijab ya Allah ya Rabb, kami ujung usianya husnul khatimah, meninggal di Mekah Madinah, meninggal sedang sholat, meninggal sedang ibadah, meninggal sedang baca Al-Quran, meninggal dalam badan wudhu ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan dan ujung usia kami bisa mengucapkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kabul wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mohon jenengan sudah tadi membantu masjid saya, musala ini sekarang tinggal nyalami anak yatim. Ibu, anak-anak saya bawa ke bawah, di bawah, tolong Pak Polisi, anak-anak saya bawa ke sini, didampingi Pak Lurah, didampingi Pak Dosen, didampingi Pak RW, ayo anak-anak, di belakang, di bawah, Ibu, nanti di sini ponsel dibantu, Ibu-ibu salaman dari arah sana, nanti ke sana lagi, dari barat ke timur, salaman, anak-anak nyalami Pak Lurah, nyalami Pak RW, nyalami Pak Polisi, nah, didampingi, cekali Polisi sampingnya, nah, ini kok dikawal lagi, Mas Dosen di sampingnya belakangnya ngawal anak-anak saya. Nah, Pak Lurah malah ngasih uang langsung, masya Allah. Nih, nanti Bapak Ibu sekalian, ini semua salaman diusap rambutnya kayak Pak Lurah ini. Lalu di sebelah kiri Pak Banser, Anda cari kardus. Ya, nanti jika ada yang punya rezeki berlebih, masukkan ke kardus, ke long kardusnya itu. Jika tidak nggak apa-apa, yang penting ibunya alami saja. Bismillah. Semoga hari ini nanti uangnya jangan ke anaknya tapi langsung di kardus biar saya bagi 4 anak ini. Ibu nih, bismillah, di sebelah kiri. Monggo salaman ke Ibu Pak Wahono, nyalami Pak Polisi, usap rambut anak yatim. Lalu salaman dosen, salaman Pak Lurah, nanti yang punya sih tinggal, tidak punya nggak apa-apa. Yang penting nyalami saja, Ibu nih. Kalau ada dikasihkan, insya Allah berkahi acara peringatan Maulid Nabi. Allahumma, amin. Monggo, bismillah. Mulai dari Ustaz diawali monggo jalan. Bismillah, sallallahu ala Muhammad. Usap rambutnya, dipeluk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ibu semua salaman dulu. Ayo mulai bu, sallallahu alaihi wasallam. Sambil mundur, sambil Anda yang punya rezeki ditinggalkan untuk anak-anak saya, insya Allah berkah. Sallallahu alaihi wasallam.
sama-sama. Oh,
kesempatan berbagi dengan anak yatim. Semoga hari ini niat baik ibu-ibu ini menjadi wasilah yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang punya masalah diberikan solusi, yang sedang punya banyak utang dilunaskan, yang sedang punya urusan dimudahkan, yang kepengen ke Mekah ya Allah, semoga diizinkan datang ke Mekah Madinah untuk haji, untuk umroh dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أنت بدر Alhamdulillah sudah 1 juta lebih, insya Allah berkah, masya Allah. أنت شمس أنت بدر. Terima kasih ibu telah mencintai anak saya yatim. Semoga cintanya ibu kepada anak yatim bukan hanya hari ini, besok anak-anak saya ini Hasna, ada si tiga anak yang lain, Tasya, Ihsan, ketika mereka butuh bantuan, butuh dukungan untuk sekolah, ibu-ibu enteng untuk mengurus anak yatim. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu dosen, silakan perwakilan satu anak diberikan mendapatkan 385.000.
Ini bismillah nanti, ya, diambil gambar. Ini ke bismillah, diambil ke Pak Lurah. Yang kedua, Pak Polisi RW, monggo. Kepada si Tasya anak saya, Masya Allah. Pak Wahono kepada Ihsan. Nah, ini terakhir Pak Dosen untuk anak saya ini yang cucu ini, yang cucu. Aisyah. Rata 5.000. Bismillah, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Pak Kades menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas segala kebaikan. Pak Polisi juga terima kasih. Pak Polisi RW, Pak Mahono, matur nuwun kepada warga. Pak Dosen terima kasih. Saya pribadi pasti banyak salah kepada Butuh Lima, kepada yang lain yang hadir. Atas lisan tak terjaga, mungkin sesuatu yang tidak pas kepada warga, saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.